Truk mengangkut minyak sawit terperosok di jembatan penghubung antar kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil. Akibatnya, kendaraan lain tak bisa melintas sehingga arus lalu lintas macet. Truk pengangkut crude palm oil CPO ini terperosok di jembatan Handel, jembatan penghubung kecamatan Gunung Meriah menuju kecamatan Singkohor dan kecamatan Kota Baharu. Selain karena kondisi jembatan yang memang sudah rusak selama bertahun-tahun, total berat truk CPO yang diperkirakan mencapai 20 ton juga menjadi penyebab mobil tangki itu terperosok dan sangkut. Akibat evakuasi kendaraan berjam-jam, kendaraan pun tak dapat melintas sehingga terjadi antrean panjang dari dua arah. Badan jalan daripada jembatan ini kan kita lihat yang sama sekali ini memang ada rehab ya daripada pihak perusahaan agar jangan melewati dulu dengan membawa bruto ataupun CPO yang berat ya. Kian parahnya kerusakan jembatan juga menyebabkan kecelakaan sering terjadi. Sementara itu, pemerintah daerah Aceh Singkil masih mengerjakan jembatan baru di samping jembatan tersebut. Dari Kabupaten Aceh Singkil, Suparman Munte, Ayus melaporkan.